tentang untuk dia. Karena berhubungan dengan ekonomi juga, di era digitalisasi yang sekarang ini banyak yang bisa kita dapatkan, banyak finansial yang bisa kita dapat di dunia tersebut. Misalkan kita kasih contoh YouTube. YouTube itu kalau misalkan kita ada yang namanya YouTubers, YouTubers itu menjadi cita-cita seluruh milenial yang ada di zaman sekarang ya. Dan berdakwah tentang bumi, tentang sejarah, tentang gambaran jenderal kok sejarah. Oh iya iya. Kita juga bisa dapat finansial dari sana. Jadi YouTubers itu Google Adsense itu Google Adsense adalah finansial yang kita dapatkan dari iklan. Google Adsense namanya. Jadi iklan tersebut bisa masuk ke monetize. Monetize itu subscribe 1000 dan 40.000 jam tayang. Dengan saya itu malah sudah 100 lawan subscribe. Jadi kebalik. Alhamdulillah. Ya. Sekaligus bisa ya mungkin gambarannya bagaimana les bumi ini sebagai trans mesuci mediasi trans apa ya mediasi ya antar suku untuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan hanya seperti itu hal yang dulu dan yang terakhir ada pasalnya itu apa sih Pak Umri? Di komisi organisasi sedang kemudian yang poin ketiga PW Les Bumi dan PC Les Bumi sehingga dapat merealisasikan program sampai tingkat paling bawah supaya program prioritas ditampilkan di tingkat regional maupun nasional ya, kelompok tiga. Kelompok tiga yang mana? Salah satu masuk. Ya, saya hanya nambahin semua teman-teman kami mau merawat seluruh tradisi di anak-anak Nusantara dan merawat budaya juga. Oke, itu masih bahasa lagi. Karena tugas kita itu pasti merawat. Iya. Konkretnya? Ya mau ditambahkan bahwa PBNU, IPBNU menghimbau RMI dan Ma'arif untuk
bisa bekerja sama supaya dengan PBNU itu apa? Menghimbau. Menghimbau. Ada kerja sama antara RMI, Ma'arif, Kandas Bumi. Kemudian yang terakhir itu mungkin ada kayak jurnalis-jurnalis yang harus bisa mengimbangi orang-orang yang menyerah kan sejarah kita bagaimana? Ya berarti gerakan literasi itu. Literasi. Mas, plenonya rencananya kita jam berapa sekitar? Untuk pleno mungkin habis bisa atau enggak besok? Kalau memungkinkan habis bisa. Kalau enggak besok, karena untuk apa inspiring teman-teman biar nggak terlalu bosan dalam oral diskusi. Sehingga mungkin kegiatan nanti malam ada hiburan ya. Iya iya. Ini nanti hiburannya teman-teman semuanya. Begitu. Iya. Enggak dari. Enggak. Semuanya teman-teman. Nanti spontan. Spontan. Semuanya. Apa belumnya nggak ngerti? Nggak ngerti. Pokoknya anak-anak nanti ya. Teman-teman semua. Jagongan para tokoh. Rapi, penampilan Indonesia itu rapi, Mas. Itu nganut Dewi. Kenapa itu desain Dewi? Tapi bersama teman-teman kelompok Las Bumi juga niru atau jenengan tok itu yang Kelompok ya, Mbak. Karena ini seragam Las Bumi mana gitu kan api itu. Ketok